Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ya, kembali lagi ya. Udah berapa hari nih? 2-3 hari ya. Gak nongol-nongol kan? Oke bro. Bro, ini bukannya. Ini biasa ini ya. Ini mainan rokok. Ini pemanis. Unit yang akan kita review ini ya, dalam ini ya. Ini dulu kan udah cuma kena di komplet, baru datang tadi ya datangnya. Kebetulan saya ada di rumah. Besok udah nggak sempat nih. Satu mingguan nggak sempat. Ada urusan di lapangan, jadi ini kesempatan ya. Maka nanti jangan heran deh kalau uploadnya sekarang seminggu baru upload kadang ya. Unit-unit juga lagi belum datang ini. Udah pada susah ya bro. Udah aturan di apa? Bea cukai udah ketat itu untuk unit-unit metal ya, walaupun mainan ya. Jadi udah susah sekarang ya. Jadi kalau ada bro-bro unit yang udah ada, dirawat ya, dijaga itu. Ya, kalau nggak dapat lagi kan susah tuh. Oke, langsung aja. Ini ada, ini bukan yang ini kita sisihkan. Ini ada ini unit EBB ya, tuh unit EBB jack sig 17 ya, ini ya. Dia kalau apa fisiknya sama ya, sama sig 17 itu yang metal spring biasa, sama tuh, tuh. Strik industri juga itu, strik industri sama ya. Ini metal ya, ini metal, dalamannya metal ya. Chamber metal, spring gate ini metal ya. Gear set metal ini. Frame dalamnya itu udah metal juga ya dia. Yang nylon ini nih, di hand grip ya, mesin nylon ya. Body ini. Metal ya. Itu metal nih. Ini metal ya. Spring gate-nya metal, penahan ini per spring metal. Ini nylon ya. Ini body nylon ya, tapi nylonnya padat ya. Bukan kaleng-kaleng ya nylonnya ya. Padat nih nylon ini nih. Ini metal trigger. Ini metal ya. Slotlock, untuk slotlocknya metal ya. Dia strik industri sama. Ya, mirip ya, sama ya, sama yang SIG 17 itu. Sama dia. Modelnya sama. Cuma ini blowback ya, EBB ya, electric blowback ya. Jadi dia pakai ini ya, cas ya. Ini casnya. Chargingnya ini ya. Nah, ini charging. Dia langsung ya, langsung ke ini. Ke apa? Mag ya, magazine-nya. Ini metal. Bawah ini metal. Tuh, mag-nya metal. Ya. Maksudnya metal itu ya. Nah, ininya nylon nih. Di sini juga nylon ya. Ini metal. Jadi ini langsung ya. Dia bisa cas langsung ya, nggak perlu lepas baterai ya. Jadi langsung gini. Colokin gini nih. Tuh. Tuh, colokin gini. Ini biasa kayak kepala cas HP bisa. Colokin tuh ke listrik ya. Udah nyala deh tuh. Oke. Okay. Simple, jadi nggak perlu lepas-lepas ya baterainya, nggak perlu kita lepas ini nih. Oke, ini kabel USB-nya ya, simpan. Jadi ini blowback dia elektrik ya, jadi ini masih standar ya, spring masih standar, belum saya apa
belum saya ganti ya springnya, biar standar dulu ya, biar awet dulu deh ya. Atau kita lepasin aja ya, kita bongkar ya, boleh kita bongkar. Bongkarnya mudah ini ya, bongkarnya mudah. Jadi ini malam ya, saya buat ini malam. Ini sekitar jam berapa nih? Jam 11-an ya. Karena besok mau ke lapangan ini. Tidak sempat lagi ya kan. Jadi, alhamdulillah. Apa? Bongkarnya mudah. Berapa kita apa? Waduh. Kita kunci dulu ya. Kunci. Ini cabut. Ini lepasin dulu penahan spring belakang ini. Ini kan ada nih. Nah, ini sama dengan chamber Kimber Glock 34 ya, sama ya. Lepasin ini ya. Nah, ini. Lepasin dulu. Simpan sini. Ya. Terus ini. Oke. Ini turunin. Nih. Sama nih, sama dengan SIG 17 biasa itu yang anu. Tuh. Tuh, mudah kan? Tuh, lepas dia tuh. Oke. Kita lihat ininya dulu. Kita lihat slide-nya dulu ya. Ini slide-nya metal ya. Metal. Metal. Outbar metal ya, tuh. Tuh metal, inbarnya udah tembaga ya, tuh. Udah kuning, udah diganti tembaga tuh. Oh ya, kelihatan ya? Udah kelihatan ya. Nah, tuh tembaga tuh ya, pokoknya ya, tembaga lah ya. Ini chamber metal. Tuh. Ini apa? Pistonnya udah ada ini metalnya ya, di pengkait itu ya. Nah, tuh kelihatan ya. Nah, tuh itu metal tuh situ tuh, udah aman tuh ya. Ini nylon. Nah, ini nylonnya bagus ya, ini padat apa piston sama silinder ini ya. Oke. Ini metal. Oke, ini kita lihat yang ini. Nah, ini nih. Ini masih springnya, ini masih bawaan ya, masih spring standar ya. Jadi powernya ya nggak terlalu gimana ya, karena masih standar ya. Kalau mau tinggal ganti, karena ini udah metal loh. Ah, spring gate-nya itu udah metal, jadi ganti udah nggak masalah. Kita ganti yang ekstrim boleh nih. Ya lumayan ekstrim gitu lah ya. Cari nantilah saya pesan dulu. Nanti ganti spring yang upgrade ya. Ini masih standar ya. Karena ini udah metal ya. Spring gate-nya udah metal. Tuh, metal ya. Tuh. Tuh. Frame-nya metal ya, tuh, metal tuh. Nah, tuh gearsetnya metal ya, tuh. Tuh gearsetnya ya, metal ya, tuh. Tuh gearsetnya kayak gitu ya modelnya ya. Nah, tuh. Ini merek Dragon apa ya? Dragon apa saya? Ini yang bagus ini, yang merek gearsetnya ini. Dragon apa itu, lupa saya. Gearset metal tuh, metal tuh. Tuh metal ya, tuh metal tuh. Jadi udah hampir full metal ya dalamannya, tinggal pistonnya aja itu ya, yang lainnya udah metal ya. Oke. Metal. Ini metal ya, penahan belakangnya tadi itu metal ya. Tuh, dalamannya
Oke. Udah ya. Ini cahaya di ruangan ini agak kurang ya, agak ini dekat dapur saya ini. Karena di luar itu ada anak situ, susah ya. Tuh, metal tuh ya. Keren loh ini loh. Tinggal ganti ini loh, ini metal semua nih. Primnya ini metal. Ini metal. Asli ini tinggal ganti apa? Piston metal sama itu udah full metal dia. Ini enggak apa, yang asli aja nylon ya body ya. Kalau metal semua berat juga loh. Ya. Kita pasang lagi ya. Enggak ada juga yang ini kan. Pasangnya mudah. Lepasnya mudah, pasangnya mudah ya. Pasangnya ya tinggal kita ini aja, ini masukin dulu nih. Masukin springnya ke ini, ke apa? Nah, ini dipasin nih. Pasin aja nih dari sini nih, tengahnya nih. Pas, dorong ya. Ini dorong nih. Oke. Pasang tuh. Oke, mudah ya. Ini kita pasang kembali. Bawahnya ini penahan belakang ini kan. Tuh. Loh, apa ini? Ini kadang-kadang nih dia nih ya. Ini suka nih kadang-kadang nih. Susah nih. Ya. Oke ya. Udah kan? Bongkar pasangnya mudah. Jadi kita coba shoot itu ya. Ini powernya ya enggak terlalu ini karena masih standar. Oke. Kita coba ini. Ini kita masukin, ini udah baterainya udah ada, udah saya cas tadi ya. Masukin. BB-nya belum ya? Itu dulu. Itu kita coba shoot situ nanti ya. Ini kita enggak apa, kita masukin aja ya. Kita coba. Ini loh. Ini naikin dulu deh. Ini kurang tinggi nih. Tinggi dikit. Ini untuk awalnya, kalau kita untuk aktifin apa? Untuk aktifin blowback, untuk aktifin ininya, EBB-nya itu elektriknya itu kokang dulu ya, kokang sekali. Oke. Jadi ini kalau nggak ada BB-nya, ini kita tahan nih, biar nggak ngelok. Ya. Tuh. Kuat ya hentakannya ya. Tinggal ganti ini aja. Spring ya. Oke. Udah kita kalau untuk netralnya cabut mic. Mic cabut. Nah, itu netral ya. Gitu ya cara netral ya. Oke, kita pakai BB. BB yang 012 aja ya. CC 012 itu kita coba shoot itu ya. Kita pakai nih BB CC yang 012 aja ya.
Masukin. Masukinnya dari sini ya. Tuh. Ini bisa tarik nih sebenarnya. Ah. 3 4 Ini bisa tarik. Ini kan ada nih. Oke. Eh, tarik aja nih, susah nih. Nah, enggak kecil aja dia. 4 tadi ya. 5 6 7 8 9 10 ah, 10 deh ya. Kita coba 10 ya. Tuh jarak dekat aja ya. Cek-cek modul deh ya. Agak buram ya. Itulah, cahaya di sini kurang. Oke, ini udah tadi ya. Oke, udah. Fungsi normal 10 ya tadi ya. Masukin. Oke. Kokang sekali. Kelihatan. Kokang sekali ya. Ah, kokang sekali. Tuh. Tuh ya. Tuh. Keren ya. Wih sih. Mantul kena saya. Us, mana pelurunya tuh? Tuh. Tuh. Habis. BB habis dia ngelok, ya. Jadi cara netralnya, cabut, mic cabut. Ya, mic cabut. Mic cabut ini baru sub. Oke, habis ya BB-nya habis ya. Tuh, jadi BB-nya enggak macet-macet ya. Lancar ya, enggak ada macet-macet nyangkut sisa satu miring-miring enggak ada ya. Jadi lancar aja ya. Oke. Ini tinggal spring. Wih, mantap ini ya. Ini saya udah pesan nih spring upgrade-nya, belum baru dipesan. Keren ini ya. Haha, mantap ya, Bro. Keren, Bro. Jadi enggak capek, Bro. Enggak capek. Enggak capek itu, Bro. Enggak capek kokang-kokang deh ya. Nah, ini spring. Mainan spring kan, bukan spring. Jadi terasa pakai yang CO2 ya. Yang blowback ya. Terasa kita pakai unit blowback yang GBB ya. Yang CO2 atau green gas ya. Nah, padahal ini pakai spring ya, pakai baterai ya enggak. Ini bisa di-charge loh, jadi enggak ribet-ribet. Cuma mudah-mudahan aja gearset-nya awet ya. Kalau yang ini katanya awet katanya, merek Golden apa deh, lupa saya. Golden Boy atau apa itu. Tuh katanya awet ya, lebih bagus itu merek itu. Ada saya satu yang ini ya. Ini tinggal itu pesan gearsetnya aja nih. Ini keren juga ini, six hour nih ya. Ini keren nih. Ini udah upgrade udah ini ya. Powernya udah oke yang ini nih. Spring udah di upgrade juga. Kalau ini masih standar ya. Itu aja udah lumayan loh standarnya. Ya lumayan lah kita buat shoot target ya. Jatuhin target, bukan mecahin target ya. Nah, kalau mecahin target tinggal ganti ini aja spring ya. Oke. Okay. Bro, nanti kalau udah ada udah datang nanti yang spring upgrade-annya udah saya pasang ke sini ya, kita tes lagi ya awalnya ya bagaimana ya, coba shoot yang kaca deh ya, mantap ya, keren kan, cium ya kan, oke. Mungkin hanya itu. Jadi kalau ada yang pengen unit seperti ini saya recommended ini ya, mantap ya, beli aja ya kalau ada ya. Ini buat saya ya, bisa simpan aja nih karena udah susah unit sekarang ya, disimpan aja nih, keren nih. Oke, mungkin nanti ada satu unit lagi nanti saya review ya. Oke, mungkin hanya itu. Terima kasih atas dukungannya selama ini ya, telah biasanya like, komen di
channel YouTube Bro L. Terima kasih saudara-saudaraku, brother-brotherku. Semoga kita sehat selalu, murah dimurahkan rezeki ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.